pocongnya kayak gini, guys. Wow. Wah, mantap nih. Aku approve, aku sih. Yes. Aku sih yes. Halo teman lemak, balik lagi dengan aku Sari dari Separuh Aku Lemak. Jadi siang ini aku mau ngeliput makan soto mie di daerah Puri Jakarta Barat. Uniknya soto mie di sini tuh punya risol yang ukurannya panjang banget. Jadi penasaran makan panjang apa sih? Dan katanya cita rasanya sedap. Tempatnya ada di belakang sana. Yuk kita makan. Nah ini dia. Permisi Pak. Mau dong makan di sini? Wah. Iya risolnya lihat deh, gede-gede. Boleh ambil enggak satu? Ini aku buat aku nih ya makanin ya. Wah, wow, pocongnya kayak gini, guys. Coba aku makan. Langsung makan boleh kan? Boleh. Satu gini berapa harganya? 12.000. Biasanya orang pesennya satu begini apa dipotong-potong? Kadang ada yang mau dipotong, ada yang enggak gitu. Terus di sini tuh soto mie-nya, dagingnya pilihannya ada apa ya? Ada daging, ada urat. Berapa seporsi? Porsi 35 pakai bakso, yang enggak pakai bakso 30. Bukanya jam berapa, Pak? Jam 10.30 sampai jam 6. Tiap hari buka? Kecuali hari Jumat libur. Kalau boleh tahu nih, Pak, di sini sehari bisa habis berapa porsi? Ya, sekitar 400-300. Wow. Boleh deh kalau gitu saya mau dibuatin yang pakai bakso ya, yang lengkap ya. Makanannya udah di depanku, jadi aku pesen seporsi soto mie plus bakso, harganya Rp35.000. Terus aku juga nggak afdol kalau nggak pesen ini nih. Ini risolnya satu panjang gini nih Rp12.000, sama aku makannya pakai nasi putih, harganya Rp5.000. Oke. Tadi risolnya udah aku coba, terus aku pesen lagi. Aku mau coba kuah originalnya ini guys ya. Lupa sebelum makan berdoa dulu. Amin, mari makan. Coba kuah originalnya. Bening banget nih. Cobain ya. Ini walaupun bening tapi cita rasanya gurih banget. Enak-enak. Langsung aja aku racik. Nah, tipe sambal di sini tuh kayak gini, guys. Aku banjur ya ke atas soto mie-nya. Terus biar lebih sedap pakai perasan jeruk. Nggak lupa pakai kecap sedikit. Oke, ini udah aku racik, sekarang aku aduk. Wah, mantap nih. Porsinya banyak juga. Jadi seporsi soto mie ini tuh udah dapat kroket, udah dapat 2 potong bakso, terus dapat daging, terus dapat tomat, dapat mie, dapat bihun, dan masih banyak lagi. Ada empingnya juga nih. Oke, aku coba dulu ya. Sedap. Coba makan langsung soto mie-nya. Enak. Ini tipe soto mie yang bersih tapi gurih gitu.
Mbak, makasih soal panjangnya ini. Cocol ke kuahnya. Unik lagi, di sini tuh dapat tahu. Aku baru lihat sotongnya tuh pakai tahu begini nih. Sekarang aku mau coba makan pakai nasi. Nasinya taruh sotominya ke atas nasi. Kayaknya biar lebih enak langsung campur nggak sih? Rempah deh saya. Siram sotominya ke atas nasi. Aduh, ini saking penuhnya. Wah. Menggunung nih. Makan. Anginnya kenceng. Wah. Enak banget nih makan pakai nasi. Seduk. Di sini banyak banget warga-warga daerah Puri yang makan di sini. Ini sotomnya udah terkenal enak katanya guys. Makanya ini pertama kali aku datang dan aku approve aku sih. Yes. Ini risolnya kok kayak di sini ada bihunnya juga. Dan ini risolnya crunchy banget. Kalau makan di sini wajib banget pesen risol panjangnya ini. Tapi kalau kalian mau dipotong-potong juga bisa kayak gini nih. Udah termasuk ada risol di dalam sotominya. Nah, sotomi Puri Hadidarjo ini bukanya dari jam 10.30 sampai jam 17.30. Jadi sore itu udah tutup ya, dia nggak sampai malam. Terus ini lokasinya ada di jalan Komplek Rukan Puri Kembangan, Blok A nomor 3 Jakarta Barat. Terus dia tuh tiap hari buka kecuali hari Jumat. Hari Jumat di sini libur ya guys. Nih lihat, aku makan sama baksonya. Baru lihat loh sotomi pakai bakso. Empuk banget. Yeay. Oh, gila enak banget baksonya. Berurat. Dagingnya berasa. Terus garing pula. Enak. Di sini tuh kalian bisa juga makan sotomi nggak pakai bakso, tapi aku rekomen harus pakai bakso sih karena baksonya tuh enak banget. Sayang dia tidak menjual bakso ya, hanya menjual sotomi. Adet banget gitu risolnya. Ini juga ada es telernya juga guys, ada es kelapa, ada alpukat. Terus aku udah rekomendasiin sama temen aku, katanya wajib banget pesan es jeruknya. Katanya es jeruk di sini mantap. Tadi kan aku naruh sambelnya banyak ya. Tapi ini aku sambelnya nggak ada rasa pedes-pedesnya. Yang penting sotominya enak. Porsinya banyak banget ya.
yang terus di sini tempatnya bersih banget, dia ada indoor sama outdoor, parkirannya juga luas. Emang tahunya. Wah, kenyang. Kebal sih, mengenyangkan banget nih. Aku masih mau lanjut makan lagi nih, tinggal nasi doang. Satu menu udah habis. Yeay! Setun terus. Aku udah selesai makan, sekarang mau bayar dulu. Kak, mau bayar. Tadi sotomi satu berapa? Pakai bakso 35. Terus tadi aku risolnya 2. Risol 2 tambah 24. Terus es jeruk berapa? 15. Nambah nasi 1. Nasi 5.000. Jadi total 79. Oke teman lemak, aku udah selesai makan di Sotomi Puri Haji Darjo di daerah Puri Kembangan, Jakarta Barat. Ini salah satu kuliner yang rekomend di sini. Yang penting halal ya. Tadi aku lupa ngasih tahu kalau ini tuh halal. Ya udah kalau gitu, makasih juga yang udah pada nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen vlog YouTube aku Separuh Aku Lemak dan follow Instagram, TikTok, Facebook fanpage Separuh Aku Lemak. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya.